Le. Le. Ya. Le. Ya. Ya. Le. Saya. Nyaut lah panggil bang. Kan dua kali saya. Dapa? Kayu romanya udah mau habis nih. Udah habis kayu. Bagaimana? Ya bagaimana kan belum dipotong lagi. Hah? Belum dipotong lagi? Mana? Belum dipotong lagi. Masih di kebun. Mau gak dibawa kemari? Ya kan masih di kebun. Ini kapan? Tahun depan. Pesenan-pesenan udah banyak. Si Sule belum nyampe bawa kayu. Budeg. Eh, udah banyak yang pesen kayu, tapi kayunya nggak ada. Sule masih di kebun lagi motongin kayu. Oh, iloh, iloh, mati gue di lama-lama nih. Tapi kayunya mana sekarang? Mangkanya belum sampai. Kayunya masih gon, masih dipotong Mas Sule. Tuh, nanti kalau dipotong dibawa kemari, nibadin pala lu. Jadi yang motong kayu lu, Dono? Sule, Sulenya motong, saya nungguin. Udah dipotong sama lu? Sama Sule, Sulenya motong. Saya nungguin. Makanya kalau ngomong nih, nih. Sule yang motong. Begitu ngomong yang motong Sule. Emang tadi gua yang motong, gua kata bapak lu. Omelin lu. Jangan lu lama, jangan lu. Mobilnya mogok. Kan mobil baru, masa mogok? Giginya rusak, maju terus. Jadi gak jalan-jalan. Itu yang rusak, gigi mobil atau gigi gua? Ya kan lagi ngomongin mobil. Mana lek ayo? Ini cuma satu dapatnya. Ini pesan lagi lebaran aja. Enggak, dapet. Bukan motong daging. Ini cuma dapatnya satu. Dapatnya jauh. Dapat cuma satu katanya. Cuma satu. Kayaknya susah. Bikin malu aja lo. Gua malu sama langganan-langganan nih, ngerti enggak? Ya maaf, dapatnya cuma satu. Dapatnya maaf. Ah, begigi. Saya minta maaf. Begigi. Yang belakang berasa normal. Yeah. Normal? Iya. Yeah. Masa? Iya, yeah, tuh lihat. Cie. Yeah. Yeah. Election ada entut. Pantesan dapatnya dua orang cakep. Wah, iya. Ini gue rasa nih kalau begini caranya bangkrut perusahaan gitu gue ini. Ya pasti begitulah bos. Cuman kan di hutannya nggak ada lagi kayu yang ditebangin. Sudah habis. Sudah habis ditebang-tebangin. Nah sekarang para orang hutan itu lagi pada ke ladang makanin ladang. Tahu monyet-monyet orang hutan itu pada dibakarin semua. Jadi monyet-monyet. Masa tepuk tangan, masa tepuk tangan. Monyet. Kalau ngomongin merpati baru tepuk tangan. Monyet-monyet dan orang hutan pada mati dibakarin. Oh, ini enggak. Oh, ini bukan. Bukan. Masa katain orang hutan. Ini bukan orang hutan, bapaknya orang hutan. Begitu. Ini gua bagaimana ngomongnya sih kalau dia? Ya lu kagak bisa ngomong sama dia, mana bisa denger. Udah 4 tahun kerja sama dia sih, lama-lama setruk nih gua nih. Kira-kira kalau kita ngopi dulu bagaimana bos? Ngopinya dimana? Tuh. Sedangkan dia, ngomong sama dia cuma dua, kopi sama makan, beres. Ada satu lagi. Apa? Cewek. Baru denger. Pokoknya begini, Li. Menjule. Kita cari terus supaya kita dapat kayu. Siapa? Jangan sampai malu sama langganan-langganan kita. Siapa? Ya, apanya? Siapa? Ah, berarti bohong itu. Gue ngomong apa-apa, sumpah. Bilang bohong, gak ngomong apa-apa. Dia belum ngomong, katanya udah bohong. Udah bohong, bagaimana lo belum ngomong? Maaf, susah kalau begini. Ya udah, saya akan nyari lagi kayu lagi. Gua kemana, sama dia kemana? Siapa yang kemana? Lu budek kali. Lu yang rapat. Dibilang budek, orang dia yang budek. Mendingan berantem yuk, sama gue yuk. Pusing, wah. Iya, Pak. Iya, kalau kita pikir. Memikirin apa yang berantem lu sama dia?
Masya Allah. Hah. Masuk. Siapa? Adik kakak. Adik kakak ini. Yang satu budak, yang satu gagap. Antepin, antepin, suruh ngobrol. Suruh ngobrol. Berjenggot. Kumis. Ini kok. Jari. Kumis yang gagap yang kolot kita nampak. Ada yang mau di... Tuh. Ngomong begini tepat. Sale. Kan dia gagal. Ini yang budek dia apa kita sih? Ngomong sih agak pukul aku lu. Orang dia yang enggak pukul ngomong aja cengcengan begitu. Nih ada masalah apa? Lu terusin ngobrol sama dia. Lama-lama kan kesel. Lu gagap lu sembuh coba. Pasti sembuh nih. Tadi katanya manggil saya. Iya, Pak. Tadi. Ya kenapa ngomongnya begini? Mana? Hmm? Ayo. Bos, tadi kan mama manggil saya. Begitu dibawa. Kayu masule masa cuma saya ini. Batang begitu. Bukan, tadi bos kan mama panggil saya. Dia kata bos tuh saya dapat kayu. Bukan, tadi bos kemarin mama manggil saya. Mana lekanya? Ini? Bukan! Kenapa, Mbak? Rumah saya hilang. Yang mana rumahnya? Rumah saya dirusak. Ada apa? Orang cuma saya nengokin. Saya takut setan. Lah. Setan. Mbak tinggal di sini hutan sini. Iya. Di sini aja dari dulu. Dari dulu di sini. Terus nggak kemana-mana gitu nakutin orang? Enggak. Emang kenapa? Takut kesasar. Lah setan mah masa tahu dong jalan pulangnya. Saya di sini aja. Oh. Saya masih kecil nggak berani dolan jauh-jauh. Kalau boleh tahu matinya kenapa? Matinya? Saya nggak tahu saya ini mati apa hidup. Enggak, maksudnya waktu masih hidup mati matinya kenapa? Makan bakso mangkoknya ketelan. Terus
Terus akhirnya karena... Pak, punya bakso, Pak. Saya rindu bakso. Ini yang dikatakan hantu bakso. Terus sekarang kamu sedih rumahnya ditebang-tebang gitu ya? Iya. Kamu nggak pindah aja ke apartemen gitu ngontrak? Apartemen itu apa? Apa sih? Saya ketakutan, itu bangga, itu nggak setan. Ya udah, duduk aja, duduk sini. Bisa terbang nggak, Mbak? Bisa terbang kan biasanya kalau itu... Coba ketawanya. Coba lagi. Bukan kayak saya... Nyampe. Mbak malah kayak kupu-kupu. Tidak lama kemudian masuklah anak buahnya Pak Ongki yang bermaksud untuk menebang pohon-pohon ini. Demi keuntungan pribadi. Kamu gak lihat. Panas, Mat. Panas. Malah kayak mau sirkus. Ya kan kalau matahari tembusnya kena ubun-ubun. Oh. Suruh jadi centang jadi caplin. Heh, sekarang kita akan nebang pohon ini. Tapi jangan lupa kita harus ritual dulu, ya. Boleh, ya. Boleh. Masih ingat kan dulu waktu kuliah di UBM kita berdua? Harus melakukan ritual dulu supaya tidak apa-apa. Supaya nggak panik gitu. Iya. Oke. Saya gini-gini kan alumni UBM. Oh ya. Kalau nggak salah, Mamat juga pernah jadi skater Bandung ya? Anak skater mukanya kayak disilet-silet. Coba-coba. Kita ritual dulu. Oke. Okay. Lupa, 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 lupa lagi giginya. Oh, kamu menghina. Oh, salah. Lagunya le, lagunya itu le. Itu ritual buat belajar mobil. Salah. Kalau kamu menghina, duel saya. Nah, jangan dong, jangan. Kamu belum tahu, saya 3 bulan masuk dalam penjara. Oh, karena jagoan? Nyolong motor. Siap, oke. Lupa, 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 lupa lagi sairnya. Oh iya, lupa, 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 lupa lagi sairnya. Lupa, 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 lupa kawat giginya. Salah, bukan yang itu, bukan yang itu. Bukan yang itu, yang ini nih. Kang, Kang Dadang, Kang Udung, Kang Odang, Kang Edeng. Disatukan menjadi daging-daging. Yang teman ini cakep-cakep. Dari mula. Ayo atuh. Angkat tangan kanan ke atas. Angkat tangan kananmu. Angkat kaki kirimu. Mari goyang sama-sama. Kedipkan bola mata. Bukakan ketiakmu. Mari goyang teman ini. Lihat.
Gak ngeliat. Orang gede begini gak ngeliat. Ceritanya nih hantu. Oh, di sini hantunya pengen kenalan sama ini manusia. Mas. Enggak begitu caranya. Kamu harus berubah wujud menjadi wanita cantik baru bisa ngelihat nih mereka. Oh, begitu. Oh, iya. Ini bukannya si Nunung? Ceritanya Sultan. Biar bisa komunikasi dengan manusia, aku akan berwujud jadi manusia. Ah, gitu. Berubah wujud? Iya. Oh, ya silakan. Jangan, lu malah ngobrol. Enggak ngobrol, iya. Ayo. Si hantu ingin sekali berinteraksi dengan manusia, makanya ia pun merubah wujudnya menjadi wanita cantik.